saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Zismo, laporkan inilah kondisi perkampungan nelayan, ya. Kampung nelayan. Nelayan yang sebelum tsunami melanda di bumi sekitar Bapak kakak? 259 jiwa, ya, yang berada di sini. Dan tepat saya berdiri di sini adalah rumah, Pak, ya? Rumah. Yang kita berapa rumah yang hancur? Hanya, Pak, ada pokoknya dari ujung situ. Di sana, Pak, sampai ke semua. Jadi sekitar mungkin puluhan, ratusan. Iya. Puluhan. Puluhan rumah, iya. Ya, mungkin sekitar 60, ya. Iya. 60 rumah yang dihuni oleh 259 kakak, iya, jiwa di Kampung Nelayan, Kelurahan Palu Timur, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, iya, yang terdampak tsunami pada hari Jumat pasca gempa 7, skala Richter. Dan saat ini ada ratusan pengungsi, iya, yang sedang mengungsi di perbukitan di sana, yang lapangan golf. Sampai sekarang belum dapat bantuan, belum dapat, ya, bantuan. Belum dapat bantuan dari pemerintah. Dan hari ini kami Lazismo mencoba mendata dan menyampaikan bantuan. Insya Allah ke depan kita akan dorong tim medis, Pak. Insya Allah. Bersama MDMC dan Lazismo akan menyalurkan bantuan dari masyarakat kepada warga di sini yang memang kita lihat kampungnya hancur terdampak tsunami. Yang sebenarnya mungkin jarak pantainya kita berapa meter? Di sana ada rumah gedung, Pak, itu. Dari gedung pantai berapa meter? Ada 5 meter. Nah, ini dari sini 100 meter, ya? 100 meter yang Mbak menerjang perkampungan lain. Berapa korban jiwa sampai hari ini? Yang kemarin ada 5 jenazah. Kemudian yang ini tadi diantar lagi tadi itu sama ambulan. Totalnya lebih kurang 100 dari sini. 100 jenazah. Tapi warga dari sana, sini, Pak, terdampar di sini. Yang meninggal jiwa termasuk, ya, juga beberapa warga yang lewat, ya. Ya. Pada saat itu sedang puncak festival Nomoni festival. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon bantuan dan donasi seluruh masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, untuk membantu bersama kita yang terdampak gempa dan tsunami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.